Jom kita sama belajar. Tajuk kali ini adalah baju kemeja. Mudahnya membaca siri ke-5. Baju kemeja. Baik adik-adik dan murid-murid, mula-mula kita akan belajar membaca perkataan, kemudian belajar membaca ayat. Akhir sekali adalah menjawab beberapa soalan berdasarkan apa yang telah dibaca. Baik, cikgu akan membacakan terlebih dahulu perkataan-perkataan. Kamu dengar dengan teliti, cikgu membacakan perkataan-perkataan ini tanpa perlu mengeja perkataan tersebut. Baju. 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 Ba. Pa. Bapa. Bapa. Be. Li. Beli. Beli. Pa. Da. Pada. Pada. Ha. Ri. Hari. Hari. Cu. Ci. Cuci. Cuci. Gu. Na. Guna. Guna. Su. Ka. Suka. Suka. Ke. Me. Ja. Kemeja. Kemeja. Le. La. Ki. Lelaki. Lelaki. Ke. La. Bu. Kelabu. Kelabu. Se. La. Sa. Selasa. Selasa. Ke. Ra. Na. Kerana. Kerana. Se. Le. Sa. Selesa. Selesa. Baik adik-adik dan murid-murid, sekarang adalah latihan membaca perkataan-perkataan yang telah cikgu baca sebentar tadi.
kamu bacakan dengan suara yang jelas dan terang tanpa perlu mengeja perkataan-perkataan tersebut. Mari kita mulakan. Jom. Baik, seterusnya adalah membaca ayat. Kamu dengar dahulu bacaan cikgu. Ini baju. Ini baju. Ini baju kemeja. Sekali lagi, ini baju kemeja. Ini baju kemeja lelaki. Baju kemeja ini berwarna kelabu.
Baik, sekali lagi. Baju kemeja ini berwarna kelabu. Bapa beli baju kemeja pada hari Selasa. Baik, sekali lagi. Bapa beli baju kemeja pada hari Selasa. Bapa suka pakai baju kemeja kerana selesa. Baik, sekali lagi. Bapa suka pakai baju kemeja kerana selesa. Baik, seterusnya latihan membaca ayat. Sekarang kamu bacakan dengan suara yang jelas dan terang. Cikgu mahu kamu membaca tanpa perlu mengeja. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Baik, tahniah murid-murid kerana telah selesai membaca. Mudahkan membaca? Baik, seterusnya adalah untuk sebagai menguji pemahaman kamu berdasarkan apa yang telah kamu baca sebentar tadi, cikgu mahu kamu menjawab beberapa soalan yang terdapat dalam kuis bijak bahasa siri yang kelima. Cuba uji diri kamu. Jom. Adik-adik dan murid-murid cikgu semua, cikgu ucapkan syabas dan tahniah kerana adik-adik dan murid-murid cikgu sangat rajin belajar. Teruskan belajar di rumah bersama keluarga yang tersayang, jaga diri dan kepada yang telah subscribe channel Cikgu Hasni, cikgu juga ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan yang telah diberikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di siri yang seterusnya dalam siri Mudahnya Membaca. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.